Dia ni satu lelaki Cina, umur 38 tahun ini. Dia sebagai pengedar yang mana apabila customer call, customer daripada pusat hiburan, telefon dia, dia akan pergi hantar. Dia akan pergi hantar. So masuk dekat sini, dia macam orang kata apa, runner lah untuk menghantar dadah tersebut. Jadi masa kita tangkap tu, sebut ekstasi bersama dengan dia. Jadi sebut ni dia berguna untuk campur dalam minuman lah. Bila dia orang minum arak ke Coca-Cola ke, dia campur kan ekstasi ni dalam minuman tersebut untuk ada kick. Kick ni khayal lah. Jadi itu sebabnya kita dapat tangkap dia. Kemudian daripada dia tu kita buat suar siasat, lelaki Cina ni. Dan apabila kita buat suar siasat, kita dapati ada satu tempat yang dia simpan barang yang lain, di mana stok dia. Sebab dia mesti ada stok dia, dia nak hantar kepada pusat-pusat hiburan ni, dia ada stok dia. Dan lebih kurang jam 12.56 tengah hari. So pagi kita tangkap dia 00.15 pagi. So pukul 12.56 pagi kita dapat tangkapnya. Setelah kita buat suar siasat, kita pergi ke sebuah rumah Jalan Jejaka, Taman Maluri Ceras, Kuala Lumpur. Dan di sini kita dapat tangkap satu lelaki Cina yang berumur 47 tahun. Tapi dia masuk Islam lah, Cina ni. So kita dapat tangkap dan kita cek rumah tersebut. Dan dapati bahawa terdapatnya serbuk ekstasi anggaran berat 4,112 gram. Metafitamin anggaran berat 148 gram. Dan ketamin anggaran berat 134 gram. Jadi serbuk ekstasi yang kita dapat rampas tu 4,112 gram. Dan kita dapati bahawa anggaran untuk diedarkan ni, market dia 2,000 orang di KL. Maknanya di pusat-pusat hiburan di Kuala Lumpur.